Siap-siaplah mengikat sabuk pengaman dan berpegangan erat karena kami akan mengungkap badai yang akan menerjang jalan-jalan di Indonesia. Toyota, raksasa otomotif Jepang, telah melepaskan seekor monster mutlak sebuah SUV yang akan membuat detak jantungmu mempercepat dan adrenalinmu melonjak. Perkenalkan, ini adalah Toyota Yaris Cross 2023. Perwujudan kemewahan yang sporty kini hadir di Indonesia. Bersiaplah karena Toyota akan mengguncang pasar SUV. Ini bukanlah SUV biasa, ini adalah perubahan paradigma, sebuah karya masterpiece yang dirancang untuk memperbarui pengalaman berkendara. Lalu bagaimana spesifikasi dari All New Toyota Yaris Cross 2023 Indonesia ini? Berikut ulasan lengkapnya dari kami. Halo semuanya, selamat datang di channel Oblitz. Ini bukan sekadar peluncuran SUV biasa. Toyota telah melampaui batas, menggabungkan estetika yang memukau, performa yang luar biasa, dan harga yang tak tertandingi. Mereka telah melemparkan tantangan dan meninggalkan pesaing mereka dengan ketar-ketir. Toyota telah berhasil melakukan hal yang mustahil, membuat SUV mewah ini terjangkau bagi banyak orang. Ini seperti mimpi yang jadi kenyataan, undangan yang tak bisa ditolak untuk merasakan sensasi mengemudi tanpa menguras kantong. Dengan harga Toyota Yaris Cross 2023 yang termurah sekitar 350 juta. Bagaimana dengan spesifikasinya? Bahasan pertama adalah eksterior. Pabrikan berlogo T memberinya dimensi panjang 4310 mm, lebar 1770 mm, dan tinggi 1615 mm. Kalau melihat kompetitor, maka SUV Toyota ini lebih mungil dibanding Honda HR-V dan Hyundai Creta. Kemudian untuk ground clearance Yaris Cross bensin dan hybrid tidak dibeberkan. Toyota cuma mengatakan bahwa SUV tersebut punya high rockers panel height mencapai 260 mm. Ini diklaim menjadikannya lebih nyaman saat berkendara di berbagai medan jalan. Alhasil, SUV ini diklaim bukan cuma nyaman untuk diajak melewati jalan aspal, tapi juga semi off-road. Kemudian untuk pilihan warna eksterior Yaris Cross terbaru, tersedia dalam opsi monotone dan two-tone. Istimewa bukan? Bagaimana dengan interior Toyota Yaris Cross terbaru? Mobil ini muat 5 orang secara total dengan konfigurasi 2 orang di depan dan 3 orang di belakang. Lalu Toyota Yaris Cross GR Sport varian bensin dan hybrid 2023 juga punya dashboard soft touch. Ada pula peneremik glass roof with power sunshade. Lalu hadir pula panel instrumen TFT 7 inci dengan head unit 10,1 inci, wireless charger, power back door with kick sensor, ambient light, hingga jok depan dengan pengaturan elektrik. Tersedia pula fitur Toyota Safety Sense yang dilengkapi rear cross traffic alert dan peneremik view monitor. Tidak ketinggalan hadir pula teknologi telematika T-InTouch. Jika dilihat dari harga Toyota Yaris Cross 2023 varian bensin dan hybrid yang mulai 350 jutaan, maka sangatlah kompetitif dibanding kompetitor. Kehadiran SUV ini juga menggebrak pasar dengan menjadi satu-satunya produk yang berteknologi hybrid. Pasalnya Hyundai Creta dan Honda HR-V cuma tersedia dalam mesin bensin. Mesin Yaris Cross Hybrid pakai kubikasi 1500cc berkode 2N Airfax yang dikombinasikan dengan motor elektrik. Mesin bensinnya bisa mengeluarkan torsi puncak 121 Nm dan tenaga 90 horsepower.
Sementara motor elektriknya mampu melontarkan torsi 141 Nm dan tenaga 79 horsepower. Kombinasi keduanya sanggup menyemburkan tenaga hingga 110 horsepower. Sementara untuk Toyota Yaris Cross varian bensin, pakai mesin yang serupa Toyota Avanza atau Veloz. Kode jantung mekanisnya adalah 2NRVE dengan kubikasi 1500 cc 4 silinder. Di atas kertas sanggup mengeluarkan torsi puncak 138 Nm dan tenaga 104,5 horsepower. Tersedia pilihan transmisi 5 manual percepatan dan CVT. Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai dari All New Toyota Yaris Cross 2023 Indonesia ini? Apakah sanggup membuat Honda HR-V dan Hyundai Creta ketar-ketir? Mohon sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami serta follow sosial media kami. Terima kasih telah menonton.